Oke, selamat datang di tutorial komputer terbaru. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang cara menggambar dengan menggunakan Microsoft Visio ya. Di sini saya akan membuat sebuah gambar MCB ya. MCB, nanti kita lihat, kita sudah ada gambarnya, atau saya pas dulu. Itu gambar, ini MCB ya. MCB yang sering Anda gunakan di rumah. Ini tentang MCB listrik ya. Saya akan gambar. Biasanya ini diperuntukkan untuk diagram jaringan ya. Ntar kita buat sebuah gambar diagram MCB dulu. Sini sudah ada gambar buat toolsnya ya. Di sini tools. Saya akan buat tools gambar rectangle ya. Di sini map. Kita klik dulu. Nah, klik sebuah gambar kotak rectangle ya. Nah, maka dia akan tertutup. Kita zoom dengan menggunakan kontrol scroll ya pada mouse. Ini agar terlihat, Anda bisa menghapus fill-nya ya. Pada menu fill, no fill ya, akan warna yang di tengah akan hilang ya, yang sisa tinggal align garis. Nah, kita pakai pointer, kita pasang terlebih dahulu, paskan. Nah, sudah ini bisa membuat gambar kotak rectangle juga ya. Ini gambar coba ini aja ya, semua gambar lain aja garis. Kalau dia untuk ini, dia bisa gunakan pensil ya, agak melengkung. Jadi posisi lain itu garis tidak lurus sesuai dengan ini, misalnya ada lengkungan ya. Kita pilih pensil. Nah, kan seperti ini ya. Untuk garisannya seperti ini. Nah, untuk kita rectangle ini kita buat kotak ya. Kotak. Nah, ini kayaknya escape, gambar kotak lagi. Escape, dan di sini biasanya untuk ini ya, untuk mematikan. Ini ada lebih biasanya. Nah, di sini kita pakai line ya. Line, oke, okay. Line juga, oke, okay. Dan garis line, oke, okay. Nah, sini pakai rectangle ya. Tap rectangle. Dan sini lain ya, lurus ya. Di sini pakai lain juga, oke. Nah, kita lihat di sini zoomnya tuh, ini biasa pakai rectangle ya. Nah, Pro ini pakai rectangle dan ini rectangle juga. Tenggel. Nah, ini pakai gambar oval ya. Yes. Dan kalau ini besarkan, oke. Fill, no fill. Now fill, oke. Nah, di sini kita lihat lain. Terus garis lain.
garis agak miring ya. Mungkin ini juga. Sama nih. Oh, sini ada garis lain juga ya. Dan ujung bawah hampir sama ya. Bulatan. Bulatan. Nah, filenya kita kosongkan, filenya. Oke. File. Gambar line ya, line agak miring, miring sini ya, line juga miring, ya. Ini mungkin pengunci ya. Sudah jadi gambar bentukan MCB ya. Sudah. Ini di atasnya udah ya. Ini semua. Oke. Nah, mudah bukan? Kalau ini kita nggak usah ya. Saya gambar ini tampak depan doang karena biasa diperuntukkan ini hanya kalau untuk sebuah diagram jaringan hanya ini saja yang dipakai. Nah, untuk ini Anda bisa menggrup seblok terlebih dahulu, grup ya. Nah, biasa di sini kan ada gambar sebuah kabel ya, misalnya contoh. Maaf. Nah, kita lanjut. Ini kabel sini. Biasanya kabel ini diwarnai dengan warna berbeda. Kalau bisa di sini ya, posisi. Ya, warna lainnya bisa merah. Dan ini warna biru. Gitu, seperti itu. Biasa untuk diagramnya, foto warna merah sama merah. Apa warna merah sama merah. Biasanya warna merah sama biru sama biru. Nah, seperti ini untuk penggambarannya. Bisa untuk membuat sebuah gambar MCB ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial ini. Sampai berjumpa lagi ke session selanjutnya dan saya akan menggambar sebuah yang lain lagi yang lebih
mudah atau lebih cepat pahami, cepat Anda pahami ya. Oke, sekian dulu saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Dan klik notifikasi jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah dan saya akan menjawab semua pertanyaan yang Anda ajukan. Sekian dulu dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih.